Makan atau gimana? Makan. Dimakan. Kalau dijual harganya 70.000 sampai, Pak? Dengar kawan, tolak itu. Pak Ismail di sini. Dari jam berapa tadi, Pak, mancing? Dari jam 3. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sedang berada di Sungai Rangkui, Kota Pangkal Pinang, di belakang puncak mall. Kali ini kita melihat di sini banyak sekali teman-teman para masyarakat sekitar yang menghabiskan sore harinya dengan memancing udang. Ditemui salah satu pemancing di sini, Pak. Namanya siapa, Pak? Bandi. Pak Bandi. Ya. Pak Bandi, mancing dari jam berapa, Pak? Mancing tadi, dua. Pak. Dari jam 2. Ya. Ini pakai umpan apa, Pak? Ayam. Oke, umpan ayam. Iya. Daging ayam di res-res. Isi ayam. Isi ayam atau dagingnya, Pak? Itu. Daging ayam. Oh, daging ayam. Ini dapatnya apa, Pak? Ini di sini. Udang. Dapatnya udang. Iya. Boleh dilihatin, Pak, udangnya. Jadi untuk teman-teman sini Sungai Rangkui ini. Aduh. Apa nama udang? Udang laskar. Udang laskar. Jadi ini udangnya siang malam orang mancing sini. Di sini jadi siang malam ya, Pak? Iya. Jadi buat dikonsumsi atau dipelihara atau gimana? Dipelihara biasa kalau udah mati dimakan. Jadi kalau yang hidup kayak gini berarti dipelihara. Jadi di sini banyak sekali pemancing yang menghabiskan waktunya tidak hanya sore hari, namun sampai ke malam ya, Pak, banyak. Sampai ke malam pun banyak. Sampai pagi. Sampai pagi ya. Banyak sekali seperti Bapak ini, tiga, Pak, bawa pancingnya. Di sini pakai sistem pelampung ya mancingnya, karena mancing udang di sini. Di sebelah Pak Bandit juga, di sebelahnya ada Bapak. Pak, Pak siapa, Pak, namanya, Pak? Pak Ismail. Dari mana? Pak Ismail. Dari mana? Dari Bangka Pos. Dari Bangka Pos. Oh, Bangka Pos. Iya, ini sama, Pak, pakai umpan ayam itulah. Karena ayam itulah. Terusnya Pak Ismail di sini banyak juga dapat udang. Udang apa, Pak? Lobster ini, Pak. Jadi Bapak buat apa nih, Pak? Pelihara, Pak? Pelihara, makan atau gimana? Makan. Dimakan. Kalau dijual harganya 70.000 sampai, Pak? Dengar kawan, tolak itu. Pak Ismail di sini. Dari jam berapa tadi, Pak, mancing? Dari jam 3. Dari jam 3. Jam 3. Biasa sampai jam berapa, Pak, di sini, Pak? Bentar lagi, Pak. Oh, bentar lagi. Bentar lagi, Pak. Jadi, Pak, nggak mancing, Pak? Nah, ningok, Pak. Ningok. Sampingnya pun ada salah satu warga. Baru, Pak, mancingnya, Pak? Baru, baru nurunin. Jadi di sini kan hanya Pak Ismail dan Pak Bani, banyak sekali teman-teman yang dari mana, Pak, datangnya, Pak? Datangnya dari mana? Masyarakat sekitar yang menghabiskan sore harinya dengan memancing di tepi Sungai Rangkui ini. Untuk info selanjutnya, terus saksikan Bangka Pos di media sosial Facebook dan Instagram, dan juga di halaman Bangka Pos di bangkapos.com. Terima kasih.